dampak perubahan iklim tidaklah sederhana. Yang terkena tidak hanya manusia, tetapi makhluk hidup lainnya. Suhu yang meningkat, kualitas udara yang buruk, cuaca tidak menentu, semua adalah sumber bahaya bagi keberlangsungan hidup. Pesatnya pembangunan konstruksi menjadi salah satu penyebab perubahan iklim. Yang dihasilkannya tidak hanya perubahan, ia juga meninggalkan jejak emisi dan limbah. Perubahan iklim bukan satu-satunya dampak pembangunan. Lahan semakin dilahap untuk fungsi-fungsi komersial. Mulai dari perumahan hingga gedung-gedung pencakar langit. Korbannya? Masyarakat. Ruang-ruang terbuka menghilang. Sudut-sudut kota semakin penuh. Seakan pandemi masih belum cukup menekan. Lingkungan menjadi semakin terbatas. Komunitas masyarakat pun kehilangan kesempatan untuk berkembang. Lalu, apa yang kita butuhkan?